Kenapa penting sangat jadi orang bertakwa? Kenapa mesti tidak boleh tidak dalam kepala kita sekarang tuan-puan kena nampak sungguh satu pingat yang sangat besar graduan Ramadan ialah takwa, muttaqin. Nampak yang itu. Kata Ibnu Rajab, takwa itu apa? Takwa itu ialah apabila seseorang itu dengan azab Allah ada halangan, ada sempadan. Takwa ini sangat terkait dengan soal azab Allah, tuan-puan. Bila sebut takwa, kata Ibnu Rajab, apabila seseorang itu dengan azab Allah ada halangan, jauh dari azab, itu takwa. Kadang-kadang ada orang, tuan-puan, rajin buat amal baik, amal soleh. Solat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Tapi apakan daya, perangai-perangai akhlak perbuatan yang mendekatkan dia dengan azab Allah juga, dia juga kaki yang selalu buat. Mengumpat pun dia, lepas solat mengumpat. Ya, lawan suami pun dia juga. Apa lagi? Mengadu domba pun dia juga. Yang selalu menipu pun dia juga. Ini bahaya sebab perbuatan yang dia buat ini pasti tidak datang daripada orang yang bertakwa. Kerana dia tidak buat penghadang di antara dia dengan azab Allah. Ada orang taklah banyak sangat amal soleh dia. Tapi dia sungguh berhati-hati, tuan-puan. Dia sangat berjaga-jaga daripada terjerumus dalam dosa. Ini lebih baik daripada yang tadi. Sebab takwa yang disifatkan oleh Ibnu Rajab tadi, apabila diri seseorang dengan azab Allah ada penghadang, jauh daripada terjerumus ke dalam kemurkaan dan azab Allah.